Dengan nada kita sapa nurani, dengan lagu kita sadarkan hati. Siapa yang tak tersentuh mendengar? Siapa yang mampu melupakan syair indah berisi kebenaran Tuhan? Anda pasti tahu, Dai Nada, tim nasid yang tak asing lagi bagi mahasiswa Indonesia. Alunan akapelanya yang apik telah menjadikan mereka hadir dalam event-event besar yang diselenggarakan mahasiswa Indonesia di Mesir. 4 tahun berlalu, berawal dari sebuah pelatihan bahasa Arab di sebuah pesantren bernama Al-Mahbubiyah di Jakarta pada tahun 2003, kelompok nasid yang memilih akapela sebagai jenis aliran musik mereka didirikan. Tak cukup sampai di situ, 7 personel Dai Nada bertekad meneruskan kebersamaan mereka sampai di Mesir ini, tanpa harus melupakan tugas mereka yang utama sebagai seorang mahasiswa. Dai Nada didirikan di Jakarta yang jelas. Waktu itu terinspirasi dari tim nasib Revival Al-Mahbub, karena kita semuanya kesatuan dari mahasiswa Al-Azhar Angkatan Depak tahun 2003. Kemudian kita mempunyai sebuah inspirasi dan kesamaan persepsi untuk bersama-sama bersatu dengan nada Islami, melantunkan nada-nada dalam rangka dakwah. Dan alhamdulillah berawal dari situlah sampai kemudian dibawa ke Mesir dan terwujudlah menjadi Dai Nada. Nur Ahyari bersama 6 orang temannya memilih Haji Arafi Mukni LC sebagai manajernya. Sejarah saya menjadi manajer Dai Nada tepatnya di tahun 2005. Ketua tim Asyik Dai Nada meminta saya untuk menjadi pembimbing sekaligus menjadi manajer dalam tim ini. Semangat untuk berdakwah dengan nada yang terangkai dan tersusun dalam syair-syair mereka telah membuat mereka diminta untuk mengisi acara yang diselenggarakan PPMI atau organisasi-organisasi lain. Mereka berpartisipasi dalam acara HUT Terobosan, orientasi maba, acara Idul Fitri, acara pameran kebudayaan, pelatihan manajemen zakat, dialog interpartisipatif bersama Dr. Hidayat Nur Wahid, PPMI Academic Award, dan lain sebagainya. Dalam event internasional, mereka berkesempatan hadir dalam Menia Culture Exhibition yang diselenggarakan oleh Universitas Menia. Yang Anda saksikan sekarang adalah saat mereka di Menia. Dai Nada tidak pernah bercita-cita muluk-muluk, karena setiap dari anggota Dai Nada mempunyai persepsi dan mempunyai cita-cita idealisme yang barangkali jauh lebih tinggi daripada hanya menjadi seorang penasib. Tapi kita selalu berprinsip, mari kita jadikan wahana nasyid ini bisa mengantarkan cita-cita kita yang hakiki dalam hidup ini. Ini adalah saat mereka tampil di sebuah acara diplomasi yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo. No.
Selain lagu berbahasa Arab, mereka juga membawakan lagu berbahasa Inggris dan Prancis. Nada juga diminta untuk memenuhi undangan kedutaan besar Republik Rakyat Cina di Kairo. Ini adalah saat mereka tampil dalam acara Indonesian Day. Mereka juga berkesempatan tampil di acara Indonesian Art Show di Kairo Opera House. Maka tak heran lagi jika suara merdu Ahyari membuat sebuah stasiun TV swasta Huda tertarik untuk menggandeng mereka ke dapur rekaman. Berawal dari mengisi soundtrack di acara-acara mereka, kemudian berlanjut kepada pembuatan klip dan rekaman. Dan udah kita mencoba atau memulai rekaman, sempat 5 lagu di tengah jalan terputus atau tertunda karena kita ketemu dengan orang apa dari channel TV Al Huda meminta kita untuk ngisi soundtrack tadinya gitu. Gayung pun bersambut, respon positif kembali datang. Kali ini mereka dilirik oleh stasiun TV Musik Mazika. Mereka juga sempat mengisi acara dialog interaktif di TV Anas. Wa ila ikhwanna fi kulli biqa' al-ard nuhdi hadhihi al-unshuda unshudat qalbi wa hiya min kalimat al-Imam Asy-Syafi'i ridwanullahi alayhi wa min talhin al-ustaz إيهاب حامد أداء نور وإخواني تفضل ها 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 قلبي برحمتك اللهم ذو أسي بالسر والجهر والإصباح والغلط قلبي برحمتك اللهم ذو أنس في سري والجهر والإصباح والغلط وما تقلبت من نومي ولا يا رب يا ربي بين النفس والنفس وما تقلبت من نومي ولا يا ربي في سنتي إلا وذكرك يا ربي بين النفس والنفس بين النفس والنفس. Pernahkah Dainada bermimpi menjadi seperti yang sekarang ini?
Dan Nada juga tidak pernah bermimpi untuk masuk TV-TV ya, atau untuk apa ya, bisa dikatakan untuk terjun dalam dunia entertainment. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah sebuah garis takdir yang sudah Allah tentukan, dan Allah sudah mengetahui segalanya, dan kita sebagai hambanya hanya siap menjalani itu semuanya dengan pasrah. Cita-cita mereka untuk mempunyai sebuah album berbahasa Arab telah tercapai. Adakah niat mereka untuk menggarap lagu berbahasa Indonesia? Ya sutu wa turafal hilala
والنجم يبدو كالسراج تراقص في الدلال Bagi saya Dai Nada ini merupakan satu loncatan yang sangat berarti sekali bagi mahasiswa Indonesia secara umum dan bagi Dai Nada sendiri secara khususnya, karena Dai Nada ini tidak hanya berhenti pada titik di mana dia bermula saja, dia terus untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan prestasinya sehingga bisa mencapai apa yang dihasilkan sekarang dan mencapai sekarang. Dan kita berharap ini merupakan satu langkah yang baik yang harus diteruskan dan harus terus ditingkatkan sehingga nanti bisa lebih banyak bermanfaat bagi Dai Nada sendiri, bagi masyarakat Indonesia secara umum dan memperkaya kembali ke sana kesenian Islam secara lebih luas ya saya kira. Yang jelas terakhir saya mengucapkan sukses untuk Dai Nada. Waktu itu sahabat waktu bulan Ramadan kita kan ke Taman Al-Huda, nah itu ada Dai Nada. Bagus ya. Ya mungkin Dai Nada bisa dijadikan sebagai prototip kesenian yang bisa menggabungkan kreativitas tapi juga tanpa terlihat huru hara. Nah salah satu saya kalau ada Dai Nada tampil ya datang terus ya bang. Jadi saya tahu lah insya Allah dan saya pikir di Mesir ini yang bisa yang bisa dijadikan sebagai standar kreativitas tadi itu ya Dai Nada ini, semoga terus berjaya, semoga terus maju itu. Saya terhadap Dai Nada, mudah-mudahan Sejuta harapan Jihad Saman mengucapkan selamat buat amu-amu Dai Nada. Semoga jaya selamanya. Assalamualaikum. Itulah profil singkat Dai Nada. Akhirnya, semoga nasib yang dilantunkan adalah kebenaran bagi yang melantunkannya dan kebenaran bagi yang mendengar. Teruslah berkarya untuk bangsa. Sukses untuk Dai Nada. La 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 la
kasih sayangmu.